Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun berada, selalu berada di bawah lindungan Allah, dan tidak lupa melaksanakan amalan yaumi dimanapun antum berada. Bertemu lagi dengan ustazah Ani dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masih membahas tentang reproduksi pada manusia, bagian keempat yaitu fertilisasi dan kehamilan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fertilisasi. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita buka dengan mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk yang pertama, kita akan bahas tentang fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi menuju ke sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibanding suhu tempat penyimpanan sperma. Zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam, disebut dengan implantasi ke dalam endometrium atau dinding rahim. Pada kondisi ini, seseorang mengalami yang namanya kehamilan. Berikut ini skema dari proses fertilisasi dan implantasi. Nah, jadi ini ada ovarium. Ovarium ini akan melepaskan sel telur yang sudah matang, kemudian masuk ke tuba falopi. Nanti di sini akan terjadi fertilisasi atau pembuahan di tuba falopi ini. Jadi, sel sperma yang masuk ke dalam rahim, dia akan terus masuk ke tuba falopi. Ketika sel sperma tersebut bertemu dengan sel telur, maka terjadilah proses fertilisasi, sehingga membentuk zigot. Zigot nanti akan berkembang, membelah diri menjadi embrio. Nah, embrio ini nanti akan tertanam di dalam dinding rahim yang disebut dengan endometrium, dan berkembang menjadi janin. Nah, pada saat ini seorang perempuan itu dinamakan atau disebut dengan hamil. Nah, masuk dalam kehamilan. Masa kehamilan dapat diartikan sebagai kondisi sejak terjadinya fertilisasi dan embrio terimplantasi dalam endometrium, sehingga terjadi kelahiran. Pada manusia, masa kehamilan rata-rata berlangsung 38 minggu, 266 hari mulai dari fertilisasi atau 40 minggu dari permulaan siklus menstruasi berakhir. Kehamilan manusia dibagi menjadi 3 periode atau disebut dengan trimester, di mana masing-masing trimester lamanya adalah 3 bulan. Nah, bisa dilihat ini perkembangan trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, trimester pertama berlangsung dari minggu pertama sampai minggu ke-13 pada masa kehamilan. Pada trimester pertama, perubahan pada ibu belum terlihat jelas. Akan tetapi terjadi perubahan besar dalam tubuh, misalnya peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron. Rahim mulai mendukung untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Tubuh juga akan meningkatkan suplai darah untuk membawa oksigen dan nutrisi ke janin yang sedang berkembang. Selama trimester pertama, ibu harus menjaga kondisi tubuhnya karena janin mudah mengalami keguguran. Kondisi janin pada trimester pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, ukuran embrionya kurang dari 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang, otak, dan sumsum tulang mulai terbentuk. Embrio sudah dapat disebut janin yang terletak pada tali pusar dengan terhubung plasenta dan terlindungi oleh kantong ketuban atau disebut juga dengan amnion. Janin berukuran sekitar 5,5 cm. Otot tulang belakang, tulang rusuk lengan dan jari mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta mampu memutar kepala. Pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia, jenis kelamin sudah tampak dan detak jantungnya dapat dideteksi.
Kemudian kita masuk trimester kedua, yaitu 3 bulan yang kedua. Ciri-cirinya, janin berukuran 10 cm, berat badannya 0,5 kg, dan janin sudah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk, bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata, permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut, janin mulai bergerak aktif, pada trimester kedua mata janin sudah membuka. Kemudian kita masuk dalam trimester ketiga, yaitu 3 bulan terakhir. Trimester ketiga berlangsung mulai dari minggu ke-28 sampai dengan masa kelahiran bayi. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu sistem sirkulasi dan respirasi janin mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dengan dunia luar. Yang kedua, janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Dan yang ketiga, tulang mulai mengeras dan otot menebal. Nah, selama perkembangan embrio di dalam rahim, terbentuk membran embrio yang berfungsi untuk melindungi dan memberi makan embrio. Membran embrio terdiri atas 4 bagian, yaitu sacus vitenellus, amnion, karion, dan allantois. Nah, ini dia gambaran dari embrio. Bagian-bagiannya ada chorion, ada embrio, allantois, albumen. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu sacus vitenellus. Sacus vitenellus atau kantung kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta, merupakan tempat keluarnya sel-sel darah merah dan pembuluh darah yang pertama. Nah, ini dia vitenellus. Kemudian ada namanya amnion. Amnion merupakan selaput pelindung embrio. Dinding amnion menghasilkan getah berupa air ketuban yang berfungsi sebagai pelindung janin dari tekanan dan benturan, memberi ruang gerak bagi janin sebagai cadangan nutrisi bagi janin. Nah, jadi ini dia amnion adalah cairan yang menyelubungi embrio. Ada juga namanya karion. Karion ini adalah selaput yang terdapat di luar amnion. Karion dan allantois akan tumbuh keluar membentuk jonjot dan berhubungan dengan dinding rahim. Jonjot-jonjot karion menempel pada dinding rahim. Di dalam jonjot tersebut terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibu melalui perantara plasenta. Namanya dia itu yang karion. Yang ini ya, bagian luar dari amnion disebut dengan karion. Kemudian ada allantois, terletak di dalam tali pusar, berfungsi menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Plasenta dengan embrio dihubungkan oleh tali pusar. Di dalam tali pusar terdapat 2 buah pembuluh nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah dalam plasenta. Nah, bisa kita lihat yang mana dia allantois nih, dia ya allantois dipenuhi dengan pembuluh darah. Nah, itu dia bagian-bagian dari embrio. Kita masuk dalam penyakit pada sistem reproduksi. Ada banyak sekali jenis penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Hal ini biasanya karena kehidupan yang tidak sehat atau pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama itu ada namanya chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia adalah salah satu penyakit kelamin paling umum. Berikut ini beberapa gejala dari chlamydia itu adalah sakit pada bagian bawah perut, keluar cairan tak normal dari vagina atau penis, pendarahan vagina di antara satu menstruasi dan selanjutnya, dan nyeri pada testis. Kemudian ada namanya gonore. Gonore juga salah satu penyakit kelamin yang umum, tapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Biasanya gejala yang akan muncul dalam 10 hari setelah terinfeksi. Berikut gejalanya, yaitu cairan kental, keruh, atau berdarah keluar dari penis atau vagina, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, darah haid yang sangat banyak atau pendarahan di antara jadwal menstruasi, nyeri dan bengkak pada testis. Kemudian ada namanya trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersesatu yang disebut dengan Trichomonas vaginalis.
Gejalanya yaitu cairan vagina yang bening, putih, atau kehijauan keluar cairan dari penis, bau yang menyengat pada vagina, gatal atau iritasi pada penis. Infeksi ini tidak fatal, tapi dapat memicu komplikasi seperti ketidaksuburan dan infeksi jaringan kulit vagina pada wanita. Sementara pada pria dapat menyebabkan penyumbatan uretra atau lubang kemih. Yang keempat itu ada herpes genital. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex atau disebut juga dengan HSV. Herpes simplex virus yang memasuki tubuh manusia melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi karena herpes umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda. Namun ada beberapa tanda dan gejala umumnya yang bisa dideteksi. Terdapat benjolan merah kecil di kulit melepuh dan luka terbuka pada genital, alat serta anal serta sekitarnya. Sakit atau gatal sekitar area genital, bokong atau paha bagian dalam, munculnya benjolan atau bisul yang biasa disertai dengan rasa sakit ketika membuang air kecil. Kemudian ada yang namanya hepatitis. Hepatitis A, B, dan C merupakan virus yang menyerang hati yang dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seks. Berikut ini beberapa gejala yang dapat muncul. Tubuh lemah, mual dan muntah, nyeri pada bagian perut, urin berwarna gelap, nyeri pada sendi atau otot, dan kulit berwarna kuning. Nah, yang terakhir itu HIV. HIV merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh. Virus ini mematikan sebab virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika sudah berkembang makin parah, virus akan berkembang menjadi AIDS. Pertama kali Anda terinfeksi mungkin tidak akan menunjukkan gejala. Bahkan setelah bertahun-tahun, ada yang tidak menyadarinya. Kemudian, gejala muncul setelah 2-6 minggu terinfeksi seperti demam, sakit kepala, muncul ruam, dan gejala demam lainnya. Gejala-gejala tersebut akan hilang seiring waktu, tapi virus akan tidur sementara dalam tubuh sampai sistem imun sewaktu-waktu melemah sehingga memunculkan gejala lagi. Gejala HIV, tahap lanjut adalah pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, batuk berdahak, dan napas pendek. Pada stadium akhir, berikut ini gejala yang mungkin muncul, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, berkeringat di malam hari, menggigil atau demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, serta infeksi virus atau bakteri lainnya akibat dari daya tahan tubuh yang tidak kuat lagi atau sudah lemah. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita tentang reproduksi manusia. Maka sudah berakhir materi pembelajaran kita di semester ini untuk kelas 9 semester 1. Ustazah harap untuk ulangi lagi pelajaran-pelajaran selama semester 1 ini untuk menghadapi ujian PAS nantinya. Nah, apabila ada yang tidak dipahami dari semua materi, boleh bertanya ke Ustazah, atau kalau materi fisika boleh tanyakan ke Ustazah Dinda melalui WA. Oke, silakan dikerjakan tugas-tugas dan latihannya, dilengkapi. Apabila ada kendala, boleh menghubungi Ustazah ataupun Ustazah Dinda. Ustazah akhiri, sebelumnya Ustazah berpesan agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, mencuci tangan, dan memakai masker setiap kali keluar rumah. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.